Kabar kurang menyenangkan datang dari keluarga Leslar. Abang Al-Fatih Bilar kini terbaring sakit. Hal itu dibagikan oleh papanya, Rizky Bilar, yang membagikan di IGS-nya saat Al-Fatih terbaring sakit, guys. Ya, kita doakan semua Leslar lover, mendoakan semoga abang cepat sembuh sehingga kelucuan, keimutan, ya kekocakan selalu tersaji buat kita. Allahumma rabbi nasi madahi bal basis fi anta syafi la syafa illa anta sifa alla yughirul syama sakoma. Ya, semoga abang Al-Fatih dengan ini disembuhkan, guys. Semoga cepat sembuh dan Leslar kembali berbahagia. Malam minggu yang sepi tentunya karena si abang sakit. Banyak yang kangen ibu-ibu sama Leslar dan tentunya sama Al-Fatih yang makin hari makin menggemaskan. Ya, bunda sama abang gak muncul, kangen abang Al-Fatih. Insya Allah besok ikut bundanya, pasti ada cidukan ya, karena nanti Lesti ada acara di Ancol, guys. Kita lihat, semoga abang udah baikan dan bisa ikut bundanya. Ya, di scroll kemana-mana ya nggak muncul, udah pada kangen ya sama abang Al-Fatih. Sama dari tadi dah mondar-mandir YouTube, IG, TikTok, mampir video, nggak ada abang Al-Fatih ya. Pada kangen dan tentunya sama-sama ibu-ibu Leslar lover semua pada mendoakan yang terbaik buat abang sayang kita Al-Fatih Bilar tentunya ya, guys ya. Aku fokus ke abang L main baby walker, gesit banget. Abang emang udah pinter nih, guys ya. Al-Fatih lagi di rumah aku, say. Waduh, ada lagi yang ngalu macam-macam ya, karena jelasnya mereka udah pada kangen sama keimutan, kelucuan, kegemesan, gemoyan dari abang Al-Fatih Bilar yang tambah hari tambah bikin kita semua ibu-ibu bapak-bapak rindu dan kangen sama abang Al-Fatih tentunya. Mudah-mudahan nanti ada vitamin ya, banyak yang harap vitamin. Semoga di hari ini kita dapatkan vitamin yang grace dari mereka langsung, guys. Ya, dan juga doa triring, semoga abang Al-Fatih cepat disembuhkan. Ya, mereka pada kangen, ibu-ibu nih. Kenapa sehari aja nggak lihat anak tuh? Kok kangen ya? Ya, pada kangen semuanya, guys. Tetapi doa kita yang terbaik untuk abang Al-Fatih pulih. Gula-gula atau enggak seperti mati lampu ya bang? Bagaimana kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.